kita mau simak dulu. 34 tahun bukan waktu yang muda, ya. Ini ibarat kayak menikah lagi ulang, ya. Bapak, Ibu, izin. Apa sih kuncinya 34 tahun bisa bahagia sampai sekarang? Ya, sakinah mawaddah warahmah sampai detik ini. Marah-marah. Harus marah-marah. Ibu-ibu kuncinya apa, Bu? Sabar dengan kemarahan. Siapa yang paling sering ngambek? Saya dong. Siapa yang paling romantis? Oke deh, kita saling suap dulu. Oke, Bapak suap Ibu, Ibu suap Bapak. Oke, sabar. Oke, tahan. Satu, dua, tiga. Boleh kita berikan aplaus hadirin sekalian? Oke. Bapak Ibu, sebelum suap anak, ini penting sekali. Kita mau lihat kecupan mesra dari Bapak ke Ibu. Ya, setuju? Oke, belum Bapak. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi. Kali ini untuk cucu anak. Oke, ada. Oke, ini dia. Dicium dulu, oke. Mau disuap lagi? Oke, kuenya boleh kakak izin? Kita kasih suapan dulu untuk anak-anak terkasih. Biarlah, adik. Oke, silakan disuap. Dari sekian tahun 34 tahun itu yang membuat suasana. Sampai umur 30 tahun dalam perkawinan ini. 34 tahun benar ada itu. Untuk pertama, buat anakku yang pertama, saya suapi dulu. Suapin dulu. Saya suap anak pertama mengingat masa kecil dulu. Ini adalah cucu saya. Jadi enggak apa-apa, ini satu piring bersama. Wah, itu artinya yang begitu. Anak bungsu. Bukan. Belum. Bukan. Ada yang bungsu satu. Ini artinya tambah dalam keluarga atau kemarin saja. Ya. Di hari ini tanggal 11 Februari tahun 2023 itu bertepatan dengan hari pernikahan kami juga tanggal 11 Februari. Itu sebenarnya tidak disengaja juga karena perhitungan weton Jawanya itu kok pas gitu loh. Kalau kita ambil ke bulan depan itu sudah enggak bisa ke puasa. Jadi dan saya harapkan ini juga bisa menurun ke anak-anak saya semua, bagaimana kita bisa mempertahankan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang terima kasih juga kepada anak-anak yang sudah hari ini kita berkumpul kembali setelah sekian lama. Kami jarang sekali bisa berkumpul lengkap seperti ini gitu. Kepada istri saya ucapkan juga terima kasih karena beliau sudah menemani saya bertahun-tahun. Perwakilan dari anak-anak tercinta, oke, okay. Siap, Uni, oke, okay. Bapak Ibu yang mungkin tamu undangan yang mau makan, nanti kita juga akan lanjutkan dengan foto bersama, foto langsung, oke, okay, baik.
34 tahun menjadi satu doa. Agar anak-anak tercinta juga mengikuti jejak sang ayah dan juga ibu. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selalu saling mencintai sampai maut memisahkan. Kita ambil foto bersama dulu, Bapak Ibu yang mungkin juga sedang menikmati hidangan. Nanti sebentar kita akan juga lanjutkan kembali foto bersama. Boleh kita berikan aplaus Bapak Ibu? Oh, gayanya Aska, smile. Smile. Oke, sayang Papa Mama. Berpelukan. Oke. Kita akan lanjutkan kembali acara, silakan. Papa dan Mama, sekali lagi happy wedding anniversary. Dan kembali, yang mungkin mau berfoto, izin keluarga yang belum mengambil foto, silakan ke keluarga besar.